Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKP, stay at home, kita jaga kita. Juga salam 2 Ramadan hari ini, ya. 25 April 2020. PKP kita dilanjutkan sehingga 12 Mei dan kita manfaatkan cuti ini dengan belajar dan gunakan peluang yang ada sebaik mungkin. Jadi hari ini teacher nak buat tajuk janjang untuk silibus form 4. Walau bagaimanapun, janjang juga merupakan salah satu tajuk yang ada dalam form 5, iaitu tajuk pertama. Jadi kita manfaatkan untuk dua-dua form, ya. Jadi hari ini sebagai pengenalan, kita nak faham maksud janjang. Kalau sebenarnya pelajar form 4 ni, kamu telah nampak istilah ni masa form 1, kalau saya tak salah. Form 2, belajar tentang jujukan, nombor dan jujukan. Jadi dekat situ juga ada konsep janjang. Okay? Jadi janjang ni adalah merupakan satu turutan nombor. Nombor yang berturut-turut, tapi turutan nombor ni pernah ada dua. Dua. Pertama, turutan nombor ni, nombor tu berturut-turut tapi dia mempunyai beza sepunya. Yang kedua, nombor itu berturut-turut tapi dia mempunyai nisbah sepunya. Okey. Faham tak apa maksud beza dan apa maksud nisbah? Beza tu kita kena tolak. Kalau nisbah tu kita membabitkan operasi bahagi. Nisbah kan, nisbah pun pelajar dah pernah jumpa dalam sukatan form 1, tajuk form 1, ya. Okey. Jadi kelas, kerana janjang ni ada dua, pada hari ini kita nak belajar dahulu tentang konsep janjang yang pertama, iaitu yang dinamakan sebagai janjang arithmetic. Arithmetic progression. Ada orang sebut JA, ada orang sebut AP, ya. AP ni English version lah, arithmetic progression. Okay, so yang dimasukkan dengan janjang arithmetic ialah nombor berturutan yang mempunyai beza sepunya. Janjang arithmetic ada beza sepunya. Kita buat contoh. Kita ada 31, 31. Okey pelajar, sila perhatikan turutan nombor yang teacher beri. Ada beberapa istilah yang pelajar kena mahir dalam tajuk ini, ya. Pertama, sebutan. Sebutan. Pelajar lihat, untuk contoh satu, teacher bagi 3 sebutan. 31 sebagai sebutan pertama. Sebutan, in English kita buat terms, T1, ini sebutan pertama, T2, sebutan kedua, dan T3, sebutan ketiga, dot, 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 dot. Begitu. Jadi pelajar, pertama kita lihat ada 3 sebutan. Sebutan pertama, selain dia tulis sebagai T1, kita juga boleh wakilkan dengan tulisan dengan huruf A. Ya? Sebutan pertama, kita boleh tulis dengan huruf A. Jadi, pelajar perhatikan. Dari sebutan pertama ke sebutan kedua dan ke sebutan ketiga, ada beza. So, kita nak kena pasti. Bezanya, kita tulis dengan huruf D. Tak payah kurungan sebenarnya, D, ya. So D ni kelas begini. D konsep dia ialah kalau sebutan ketiga kita tolak dengan sebutan kedua. Dan sepatutnya sebutan kedua ni tolak sebutan satu mesti sama dengan sebutan ketiga tolak sebutan kedua. Atau sebutan kelima tolak sebutan keempat. Atau sebutan ke-10 tolak sebutan ke-9. Pelajar perhatikan patternnya.
Jadinya kelas, kita ulang ya. Kita ada sebutan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Akhirnya, kita letak di hujung ini sebagai TN. TN ini mewakili sebarang nombor. Ya. Jadinya kelas, cuba kita perhatikan konsep beza kita. Pelajar tengok eh. Betul tak? T3 adalah 37 tolak dengan T2, 34. Sama tak dengan 34 tolak 31? Sini 3, sana pun 3. So, bezanya sama. Kalau bezanya sama, maka ini adalah janjang aritmetik. Boleh? Okey, walau bagaimanapun, dari segi formula, apa yang pelajar boleh simpulkan? Macam mana nak cari different D ni, beza ni? Beza tu sebenarnya kita boleh dapat dengan formula TN tolak TN tolak 1. Jadi kalau kita buat contoh, okey pelajar ya, ini formula untuk D. So kalau kita buat contoh, kalau TN, katalah sebutan ke-N tu adalah sebutan ke-20. Maka dia akan tolak dengan sebutan ke-19 untuk mendapatkan beza. Boleh belajar? Okey ya. Okey, jom. Berdasarkan contoh ini, belajar. Tadi ya, kita ada sebutan pertama, kedua, ketiga. Jadi soalan teacher, soalannya ialah cari sebutan ke-7. Okey, untuk peringkat pertama ni, teacher percaya ramai yang akan menggunakan kaedah listing. Yeah. Kaedah listing tu maksudnya kita buat 31, 34, 37, lepas tu 40. Ini adalah sebutan ke-4. 43 sebutan ke-5. 47 sebutan, betul tak teacher buat ni, ke-6. Dan 50 sebutan ke-7. Ha. Biasanya pelajar akan buat senarai macam ni. Betul ya? Oh, teacher salah kat sini. Maafkan saya. Patutnya sini 46. 46 jadi sebutan ke-7 kita adalah 49. Ini guna kaedah senarai. Boleh ke tak boleh kita guna kaedah senarai? Boleh pelajar. Cuma kalau pelajar guna kaedah senarai begini, pastikan pelajar senarai dengan lengkap. Maksud senarai dengan lengkap, pastikan awak gunakan dengan sebutan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Maksudnya pelajar tak boleh sebutan pertama, kedua, dot, 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 ketujuh. Itu tak boleh. Okay? Okay. Ini senang sebab setakat 7 sebutan je. Kalau kata teacher nak cari sebutan ke-20, apa pelajar nak buat? Ha. Nak senarai boleh, tapi banyak senarainya pelajar. Pernah ada dalam exam kita sampai 50 senarai, banyak. Okay. Jadi untuk itu sebenarnya kita ada formula. Soalannya cari sebutan. Sebutan. Sebutan ni bermaksud terms. Sebutan kalau N, kalau TN, TN adalah A tambah N tolak 1 darab dengan D. Okey, maafkan saya di bising belakang tu. Okey. So, sebutan ni tak kisah. N ni tak kisah. Merujuk kepada apa-apa sebutan yang diminta. So, A adalah sebutan pertama. N ni yang dia minta. Dan D adalah beza. Dalam contoh ini, teacher kata kita nak sebutan ke-20. T20. Okey, T20. A kita pelajar? T20.
31 tambah dengan n kita, n kita di sini. Apa yang ada kat sini? Pindahkan. So 20 tolak 1 dan beza kita d tadi kita dah kira d kita adalah 3. Jadi pelajar kira lah. 31 tambah berapa tu? 19 darab dengan 3. Okey, dapat berapa? Okey, pelajar akan dapat 88 adalah sebutan ke 20. Boleh pelajar? Okey, so kita ada beberapa terms. Pertama A. A adalah merupakan sebutan pertama. A adalah sebutan pertama. Kemudian D. D beza. Cara nak cari beza. TN tolak. TN tolak 1. Dan pelajar-pelajar juga cara untuk mencari sebutan. Boleh? Okey pelajar. Okey, kita lihat latihan. Latihan yang ada dalam buku teks ya. Okey, latih diri 5.1. Arahannya cari beza sepunya bagi setiap janjang aritmetik berikut. So, soalan A. Sebutan pertama, negatif 35. Sebutan kedua, negatif 21. Sebutan ketiga, negatif 7. Dot, dot, dot. Jadi, ingat lagi macam mana nak cari D? D adalah TN tolak TN tolak 1. Jadi, boleh pilih mana-mana. Kalau pelajar pilih negatif 7, tolak dengan negatif 21. Okey, oleh sebab dia ada negatif, ya pelajar, kena alert dengan negatif. Atau, pelajar boleh buat negatif 21, tolak dengan negatif 35. Pelajar akan dapat nilai yang sama. Berapa tu? 14. Okey. Boleh belajar? Okey. Soalan B. Kita ada 2 set 3, 5 set 3, 8 set 3, dot, dot, dot. Jadi macam mana cari D? Sama juga. Kita boleh buat 5 set 3 tolak 2 set 3 atau 8 set 3 tolak 5 set 3 dan jawapannya tetap sama kan, dah belajar set kan, kita dapat 3 set 3. Ok, soalan C. P tambah Q, ini sebutan pertamanya, 2P sebutan kedua dan 3P tolak Q sebutan ketiga, dot, dot, dot. Jadi macam mana nak cari beza? Kita boleh buat 3P tolak Q tolak 2P atau 2P tolak P. Ini kena kurungan ya, kena berhati-hati. So pelajar dapat apa ni? 3P tolak 2P dapat P tolak Q. Di sini pun sama kan, kita dapat 2P tolak P tolak Q. So kita dapat P tolak Q bezanya. Oh sorry, maafkan teacher. Ok, D. Kita ada log A2, log A2 kuasa 4, log A 2 kuasa 7. So macam mana tu pelajar? Kalau log pula macam mana nak cari beza? Log A 2 kuasa 7 tolak log A 2 kuasa 4 atau log A 2 kuasa 4 tolak, sorry, maafkan saya, tak perasan. Log
A. 2 kuasa berapa? 1 kan? 1 kan? Okey. So, kena ingat balik hukum log. Macam mana tu? Macam ni kita dapat log. Log, log, tolak. Log, tolak, log. Maka bermaksud log A 2 kuasa 7 bahagi 2 kuasa 4. Sama juga sini. Log A 2 kuasa 4 bahagi 2. Jadi dapat berapa sebenarnya D kita? Log A 2 kuasa 3. Okey, boleh pelajar? Ya? Okey. Kita pergi kepada latihan untuk mencari sebutan. Okey, pelajar. Oh, sorry. Bergegar pula kan? Okey, sila perhatikan. Ha, lihat soalan ni. Nombor 2. Encik Muiz mula bekerja di sebuah syarikat pada satu bulan tertentu. Gaji tahunan yang ditawarkan pada tahun pertama ialah RM36,000. Dan kenaikan gaji untuk tahun seterusnya ialah RM1,000. Okey. Hitung bilangan tahun Encik Muiz perlu bekerja supaya dia memperoleh 2 kali ganda gaji tahun pertama. Apa yang pelajar faham? Okay, apa yang pelajar faham? So, yang pelajar boleh senaraikan di sini pertama A-nya. Gaji pertamanya adalah RM36,000. Dan dia kata kenaikan gaji seterusnya setiap tahun. Setiap tahun dia naik sama je. Setiap tahun dia akan naik RM1,000, RM1,000, RM1,000. Kan? Bermaksud itu beza. Beza, bukan nisbah. So, bezanya RM1,000. Kalau pelajar nak senarai, awak akan dapat macam ni senarainya. RM36,000. Lepas tu RM37,000, RM38,000 dan seterusnya. Okey. Faham pelajar? Okay, ini adalah sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga. Okey, soalan A tadi. Soalan A tadi, dia minta apa? Yang dia minta ialah bilangan tahun. Bilangan tahun yang dia perlu bekerja supaya dia memperoleh gaji 2 kali ganda gaji tahun pertama. Bilangan tahun. Apa tu pelajar? Itu adalah TN. Kita nak tahu N yang keberapa, tahun yang keberapa. So, TN. Yeah? Jadi, macam mana nak kira TN? TN sama dengan A tambah N tolak 1 D. Tapi yang penting dia kata gajinya itu akan menjadi 2 kali ganda gaji tahun pertama. 2 kali ganda tu di sini. Ini RM36,000. So 2 kali ganda RM72,000. Dia sama dengan. Okey, masukkan maklumat. A kita RM36,000 tambah dengan N memang kita tak tahu. Kita kena cari. D kita RM1,000 sama dengan RM72,000. So, teacher lebih suka buat macam ni. Lain-lain orang lain-lain cara terpulang ya. Ada orang suka kembangkan. Kembangkan RM1,000 ni tapi teacher suka pindahkan dulu. Okay, so dapat berapa belajar? Dapat RM36,000 lah kan. RM36,000 bagi dengan RM1,000 dapat berapa? RM36,000. Ini adalah N tolak 1. Jadi N-nya sama dengan 37. Maksudnya pada tahun ke-37 servis dia, perkhidmatan dia, baru dia dapat gaji RM72,000. Boleh belajar? Boleh? Okey. Lepas ni cikgu sambung pada soalan-soalan lain untuk TN ya pelajar. Untuk video pertama ni kita share sehingga simple, kaedah simple untuk mencari TN.
Lepas ni akan ada soalan lain. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.